Go. Ven. Es Boxing. Apa? Lasit. Putih. Hitam. Putihnya masih OTW. Wah, baru nih. Baru lagi. Thank you.
coba tenda baru. Ini tenda lama sebetulnya, cuman baru kita pakai. Dan sudah jarang ada di pasaran ini tendanya. Sudah langka. Natal sama tahun baru di sana kayaknya. Sendiri apa sama keluarga? Ya keluarga lah.
ada semir. Semir sepatu. Sudah ngelap semir kulitnya. Bapaknya terlalu nafsu orang saya udah. Nafsu kalau ini pasti benar lah. Ya, masang gimana sih? Belum kencang di. Oh, siapa yang masang?
Banget dipercaya dulu. Lagi lah itu. Ini dulu tulangnya dulu baru ininya. Ini belum kencang, belum klik. Tuh. Tuh, sampai klik tuh ini. Astaga, mau saya celaka. Betul. Ini apa loh? Wis, ada siapa itu datang? Niko datang, Niko. Ya Om, tanggung sedikit lagi. Profesional gini guys, nggak perlu berdua, cukup sendiri saja. Oh, sekali tarik jadi Uma Andri bikin flysheet super jumbo. Buat riung. Buat kemingguling nanti sama apa? Nobar. Oh, mantap. Oh, operatornya tuh udah lagi tepar tapi. Ini dia guys, meja original
camping gear. Kita sedang ada di Green Grass Cikole Lembang. Variasi tenda kita black and white. Ini Tante ulang tahun ya. Selamat Tante ya. Sehat selalu dan selalu sukses. Amin, makasih. Mantap. Cukup. Tante di tumpengnya nggak ada tulisannya ini lilinnya yang keberapa gitu? Nggak perlu ya? Oh iya benar-benar. Beda ya. Kalau anak-anak baru ditulis itu 7, 8. Bapak mau lihat itu tenda sana, pasang aja sana. Ini tenda Aries Alpha, Om Andre dan family. Oh iya itu. Yang baju hijau kan. Ini juga tenda Sojum punya Om Andre juga buat ditempati anaknya ya. Moby Garden. Om Andre ini bawa 5 tenda guys. Moby Garden. Tadi ada yang air 12. Air tennya mana Om? Hah? Air tennya? Bocor. Oh bocor? Aduh. Gue komplain itu baru 2 kali pakai. Udah gua umumin mau bawa robot-robotan. Ini Sojum ya Om ya? Sojum. Oh, mantap ini. Dua room ya ini ya? Pisah ya? Apa satu? Satu room. Oh satu room. Cuma bisa dua. Oh bisa ada, bisa disekat ya? Sekatnya. Ada sekatnya ya. Ini lihat, mau mandi pasang
V13 baru guys, sendirian, mantap. Nah, lihat. Udah jago dia guys, masang V13 sendiri tuh. Wah, keren kan? Udah gak tidur di luar lagi. Keren. Mantep geng. Mantap ini kambing gulingnya. Tapi kayaknya nggak ketinggian ini ya posisinya ya. Udah biasa ya segini. Pas nih. Oh iya sih. Ini udah matang sih sebenarnya. Oh. Mau diangetin. Iya. Pakai ini enak. Ayo, amperan, doang. Udah masuk maghrib ya? Tanggal 11. Kebetulan sudah masuk maghrib dalam hitungan Islam dan katanya, konon katanya ya, kata mamanya, istri saya itu tanggal 11 ulang tahun. Berapa sih? 47 tahun. Tapi alhamdulillah. Men. Kang Dedi berada
kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita diberkahi cuaca yang cerah, tidak hujan, yang biasa hujan, dan sekarang alhamdulillah tidak hujan. Mudah-mudahan hujannya hari Senin aja ya. Dan di sini kumpul, dan alhamdulillah kita kumpul ada 3 chapter nih, kalau istilah-istilah anak Harley mah chapter. Ada chapter keluarga, ada chapter BPI, kan, ilmu BPI. Ada chapter dari PKC yang memang penunggal teko, kebetulan organisasi saya, populasinya yang paling banyak. Dan juga ada chapter dari Indonesian Natural High Community. Kebetulan nyatanya ada Om Andi, Om Pramono, terus ada Om Yono. Jadi kita ada komunikasi tenda camping, kebetulan hadir di sini juga meriahkan. Dan happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dua, tiga. Ore, make a wish. Selamat tante. Phoenix, Phoenix. Ah, Phoenix. Hai, sini naik, naik, naik. Naik sini. Naik. Dua, go. Penek. Tapi dia memang gak pernah main jauh ya? Enggak, masih bayi. Durasinya itu memang kita panggil atau dipanggil atau suka-suka dia mau berapa menit gitu. Kadang dipanggil lah kalau jauh gitu. Kalau enggak dipanggil dia muter terus. Heeh. Nih.
Kebalik juga. Kak dia. Om pegang udah berapa tahun? 3 tahun setengah ini desa ya. Dari baby kan? Bener-bener dari baby. Dari baby. Dari umur 2 bulan setengah ini saya pegang. Oh iya, bener udah inilah ya. Udah bau keringetnya. Sama kayak saya dulu pernah melihara. Ya kalau lagi bawa 50.000 kepepet ke Indomaret, ya kali mau belinya yang itu kan ya, ada ya nyesuaiin yang dibawa uang gitu kan, belum tentu ngantar sekolah bawa uang. Tuh anakku tuh juga seneng kayak gitu-gitu tuh, semalam juga dibikin gitu tuh. Karena kulkas mah aku setengah kering ya, yang apa yang masih empuk gitu. Oh iya. Chicken juga gitu tuh, Pak gitu. Andi bikin fried chicken kayak gitu. Clear, check out. Ini Om Andre juga sudah rapi guys, dengan keluarga membawa 5 tenda sekaligus. Mantap, luar biasa. Om pamit dulu.